Penetapan UMP dan UMK untuk tahun 2023 sudah ditetapkan oleh pemerintah beberapa hari lalu. UMP itu kependekan dari upah minimum provinsi. Sedangkan UMK itu kependekan dari upah minimum kabupaten atau kota. Dan inilah daftar UMP di Indonesia tahun 2023 untuk seluruh provinsi. Itulah besaran upah minimum di tiap daerah di Indonesia untuk tahun 2023. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara like, komen, share dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.